Ladies and gentlemen, salam olahraga. Jumpa lagi bersama Aidan Sport TV, channel yang menyajikan berita-berita olahraga, khususnya berita dari dunia sepak bola. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 hari Selasa 1 Maret 2022. PSS Sleman versus PSM Makassar. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 sampai pekan ke-28. Di urutan pertama, Bali United kokoh di urutan pertama dengan mengoleksi 60 poin. Di urutan kedua, Arema FC dengan 55 poin. Di urutan ketiga, Bayangkara FC dengan mengoleksi 55 poin. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 zona degradasi. Di urutan ke-16, Persipura Jayapura yang mengoleksi 25 poin, Persela Lamongan dengan 20 poin, dan Persiraja Banda Aceh dengan 13 poin. Halo, berikut top skor sementara. Di urutan pertama, Ilyas Pasojevic dengan torehan 19 gol asal Bali United. Yosef Ezejari dengan koleksi 18 gol asal klub Persik Kediri. Jangan lewatkan setelah pertandingan ini, Persija Jakarta versus Persib Bandung. Super Big Match Persija Jakarta versus Persib Bandung. Oke sahabat Aidan Sport TV, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you. Salam olahraga.